atas. Rezeki barakah. Insya-Allah. Ha, pagi ni aku ada dekat restoran kita makan. Jadi aku lah. Jadi korang selamat bersarapan juga. Mudah-mudahan diberkati Allah. Okey, jangan apa-apa pun jangan lupa selawat eh. Aku ada dengan siapa? Aku ada dengan Tuan Nabi. Sarapan bersama insya-Allah. Okay, insya-Allah pagi ni aku ni. Buka. Insya-Allah hari ni bukan pagi ni. Sorry. Insya-Allah hari ni kalau aku ada kesempatan, aku dapat upload satu video yang lain, insya-Allah aku upload. Kat sini kat mana kawasan ni? Kawasan dia dekat Tempat Kedai. Dari Tempat Kedai, Kelang. Kelang. Sini sedap makan dia. Okay, alhamdulillah. Korang kat luar sana macam mana? Okay. Ha? Okay. Kita sebagai manusia kena sentiasa berhati-hati. Jadi kalau kita makan rumput pun, kena sentiasa berhati-hati. Kena sedia kasut dan topi keledar supaya lebih safety. Okay, begitu juga kita diri manusia ni, kita kena sediakan takaful. Okay, saya adalah ejen insyaAllah. Jadi saya mempromot diri saya untuk anda semua. Jadi kalau anda berminat untuk mencari ejen, saya boleh jadi ejen anda. Okay, sekian, terima kasih, bye bye. Alhamdulillah, hari ini pergi ke apa? Ke Algontori, tempat latihan kuda ada kat sini. Dekat je pun dekat tempat ni. Dekat memang kawasan Puan Selangor, jeram juga. Ada 9 ekor katanya. Okey, sah. Ada urusan. Dua orang. InsyaAllah, ni ownernya. Okay. Ini saya. Entah buat dulu. Okey, sah. Tarik kuda tu. Dia baik tu. Baik, ya, sah. Baik. Okey. Jadi korang kalau kat luar sana, korang nak naik kuda, korang boleh datang sini lah. Ni area mana? Area Bukit Hijau. Bukit Hijau saja. Okey, alhamdulillah. Ya, dapat pegang kuda. Selalunya tengok orang naik. Tapi kali ni dapat pegang. Betul-betul pegang kepala dia. Ya. Pantas kau duduk di tengah. Sehat eh? Nama dia apa tadi? Bibi ya? Bibi. Ha, nama awak Bibi kan? Ha, saya bersama. Ha. Awak hebat. Macam mana kuda boleh macam tu? Hei! Okay, alhamdulillah. Terima kasih korang kerana korang dah tengok video yang aku buat tu. Moga-moga video tu bermanfaat dan moga-moga korang terhibur lah apa yang korang tengok tu kan. Okay, insyaAllah. InsyaAllah nanti aku akan upload video lain pula. Jadi korang pasti jangan lupa sama-sama kita berselawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW di akhir nanti. InsyaAllah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.